Assalamualaikum, sahabat sehat. Selamat siang. Ini saya lagi persiapan buat makan siang, mau masak. Ini ada kentang satu, mau saya kukus ya. Buat nasinya ini. Yang murah meriah aja ya. Makannya nggak perlu mahal lah. Diet sehat itu nggak perlu mahal. Cari yang murah-murah aja bahannya, nggak usah yang mahal-mahal ya. Ini kentang di Taiwan itu putih ya, sahabat-sahabatku ya. Kentangnya putih, jadi saat dikukus itu mirip nasi ya. Nanti saya mau parutannya yang agak panjang ya. Oh, ini kentangnya ya, mau saya taruh di sini, mau dikukus. Kalau di Indonesia kan agak kuning ya kentangnya ya. Di sini putih kentangnya. Ini mau saya kukus dulu. Telurnya ya. Ini kasih minyak kelapa sedikit aja ya di teflon biar enggak lengket itunya teflonnya. Ini oke. Ini telur udah aku kocok ya, 2 butir aja cukup. Oke, telurnya masukin. Menggorengnya harus begini ya. Biar enggak sebentar aja. Oke, udah mantap. Oke, sekarang tomatnya masukin ya, yang pakai minyak harusnya pakai bawang daun ya, aku nggak punya bawang daun. Kasih air dikit ya biar dia matang. Ini buat makasih sedikit. Kasih sedikit madu ya biar ada rasa. Segini aja dikit, 1 sendok aja. Kalau yang suka pakai garam boleh pakai garam ya. Aku lagi nggak begitu makan garam. Makan siang saya hari ini ada tomat sama telur, ada brokoli sama nasinya kentang, udah cukup. Oke, telurnya masuk. Ayo masak diet Dewi di situ gampang ya teman-teman. Vitaminnya jangan hilang. Coba ada rasa manis nggak? Enak. Oke, saya angkat. Oke, ini telur masak tomatnya sudah selesai.
Tes, makan siangku sudah siap ini. Ada brokoli, ada nanas buahnya, terus nasinya kentang dikukus tadi ya. Ini ikannya telur sama tomat. Nah, itulah menu saya siang ini, teman-teman. Jadi, menu siang ini nggak terlalu ribet dan murah meriah ya. Yang penting komplit, ada protein, ada karbo, ada sayur dan buah. Buahnya juga nggak perlu banyak. Nanti kalau sore lapar kita makan buah lagi. Oke, segitu aja video kali ini. Semoga sahabat-sahabat sehat suka dengan menu-menu saya ini yang simple dan sederhana ya, gampang juga. Oke, jangan lupa subscriber ya biar tambah semangat. Assalamualaikum.